Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cita Vlog. Saat ini mendung kelabu di sekitar Solo Baru, petanda sebentar lagi akan turun hujan. Dan cuaca ini sepertinya kelihatan merata, teman-teman sedulur dan kerabat semua. Perjalanan kita nanti dari Solo Baru menuju ke Wonogiri nanti mungkin akan mengalami situasi atau cuaca yang sedemikian hingga kelabu, jadi kemungkinan gambar yang terlihat nanti tidak begitu jelas karena memang langit sangat gelap sekali. Tapi kita tetap bersyukur bahwa hujan di kali ini adalah hujan yang kita tunggu, karena masa kemarau yang panjang itu merasakan sangat panas luar biasa. Dalam sehari-hari kita cuacanya begitu terasa sangat panas, dan tentunya kita butuh oase, butuh suasana baru dengan datangnya musim penghujan ini. Dan langit biru yang sekarang menjadi kelabu ini tentunya juga kita patut syukuri, karena kita akan segera menyambut musim hujan di bulan November Desember ini. Oke. Di seputar Taman Depak Solo Baru ini situasinya memang gelap sekali, dan sebentar lagi kita akan memasuki jalan raya yang ke arah Grogol dan ke arah Sukoharjo. Di depan itu sudah terlihat lampu merah, pertanda bahwa kita akan sampai di jalan raya Grogol yang akan memberikan suatu petunjuk kita untuk menuju ke arah selatan Sukoharjo Wonogiri, atau bagi teman-teman sedulur dan kerabat semua yang akan menuju ke daerah Gading dan Keraton Kasunanan, tepatnya Surakarta Hadiningrat, itu bisa ambil jalur ke kiri. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, mari kita nikmati suasana yang kelabu ini dengan tentunya hati yang tidak kelabu, tetap cerah, semangat, dan tentunya penuh dengan optimis. Oke. Sore sumilereng kaca mungkur, nawe-awe tresnane wong sing wis luntur. Seribu janji terlanjurku jatuh hati, kecewa aku kong ia nanti. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, untuk mengurangi durasi dari video ini, nanti perjalanan kita untuk melewati Sukoharjo, teman-teman sedulur dan kerabat semua, saya akan skip dulu, dan nanti akan kita lanjutkan perjalanan ini di daerah perbatasan antara Sukoharjo dan Wonogiri. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, kita sudah mendekati jembatan Bacem, adalah satu jembatan yang
merupakan jembatan penghubung perbatasan Solo Baru dengan tentunya daerah Telukan yang merupakan bagian dari Sukoharjo. Di depan sana pemandangan masih terlihat mega yang gelap gulita, dan ini tentunya hujan sebentar lagi akan segera membasahi bumi persada kita, dan kita berharap akan bersemi tunas-tunas baru dari pohon-pohon yang kekeringan, rumput-rumput yang sudah mulai mengering akan kembali tumbuh hijau dan akan menjadi pemandangan Pak Permadari hijau di Jamrud Katulistiwa kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini dan kita sudah sampai di Jembatan Bacem. Oke. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita tadi baru saja melewati Jembatan Bacem yang membentang Sungai Bengawan Solo, berbatasan antara Teluan dan Grogol. Dan sekarang ini jembatan kita lewati ini juga jembatan perbatasan, tapi ini perbatasan antara Nguter dan Wonogiri, perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo. Ini gerbang yang barusan kita masuki, ini adalah gerbang batas masuk wilayah Kabupaten Wonogiri. Suasananya sudah bisa kita lihat, pemandangan jauh di sana luas membentang, langit yang putih bercampur kegelapan, yang tanda bahwa tadi baru saja turun hujan di daerah Wonogiri ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini kiri kanan masih kelihatan basah, ini berarti hujan lumayan lebat di daerah Wonogiri sukses ini. Kita nikmati perjalanan ini dengan masih rintik-rintik hujan di daerah Wonogiri bekas hujan lebat tadi, dan tentunya kesegaran udara, kesegaran pepohonan yang baru tertimpa oleh tetesan-tetesan hujan ini, daun-daun begitu semarak, begitu menggeliat, dan tentunya lebih hijau dan lebih kelihatan fresh kembali. Oke teman-teman, lanjut. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, di daerah Wonogiri, khususnya di daerah Nambangan, ini adalah wilayah Nambangan yang merupakan Kecamatan Silogiri. Ini banyak sekali pabrik yang berdiri di daerah sini, dan juga banyak sekali kuliner yang berada di kiri kanan jalan. Tentunya ini merupakan suatu pemandangan atau view yang cukup menarik, dan tentunya ditunjang oleh suasana alam yang semakin kelihatan hijau karena hujan baru saja turun ini, merupakan suatu eksotisme tersendiri dari wilayah Wonogiri. Dan juga kekuatan dari Wonogiri adalah terbentang luas di sebelah sisi kanan jalan, dan sampai penghujung depan itu adalah berjejer sederet pegunungan, karena Wonogiri itu, Wono itu adalah, kalau bahasa Jawanya adalah alas atau hutan, Giri adalah gunung. Jadi kawasan Wonogiri itu adalah kawasan yang memang terdiri dari beberapa deretan hutan gunung. Jadi banyak sekali pegunungan, perbukitan yang berada di daerah Wonogiri yang merupakan suatu benteng dari kota Wonogiri. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, tentunya ini adalah pemandangan yang eksotisme dari Karts, dari daerah Wonogiri. Dan di daerah Wonogiri pun juga dibangun monumen Karts yang merupakan suatu bentuk apresiasi dari pemerintah dan tentunya juga dari luar negeri, bahwa monumen Karts ini adalah sebagai tempat untuk
melihat-lihat kekayaan alam daerah Wonogiri khususnya, dan juga di daerah Wonosari sepanjang pantai selatan itu adalah benteng atau deretan karst yang sangat unik dan tentu sangat menarik sekali. Teman-teman seduluran kerabat semua, kita cukupkan perjalanan ini sampai di sini dulu, dan kita nanti akan kembali di next episode. Kita masih tetap road trip Wonogiri ke Wonogirimu bersama Zeta Vlog, mengekspos perjalanan trip di daerah Solo Raya, Surakarta, Hadiningrat dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oh.